Cinta Luna akhirnya perdana memperdengarkan suara barunya hasil dari operasi potong leher yang dijalankannya beberapa waktu yang lalu. Melalui kanal YouTube miliknya, ia pun memamerkan suaranya kepada publik. Eksklusif launching bongkar suara kodam baru Lucinta Luna. Begitu tulis judul kanal YouTube pada kanal YouTube Lucinta Luna tersebut. Dalam cuplikan video yang diunggah oleh akun Ambe Gosip, Lucinta Luna juga terdengar terbata-bata pada saat melontarkan kata-kata. Namun, saat mengeja pelan-pelan, suara Lucinta Luna belum keluar seutuhnya. Suaranya masih terdengar pelan dan belum bisa keluar seperti suara wanita seutuhnya. Lucinta Luna pun lantas mengisyaratkan bahwa suara tersebut masih sakit dan masih ada luka di dalam kodam lehernya itu. Akan tetapi saat akan belajar mengeluarkan suara secara perlahan-lahan, mendadak suara kodam Lucinta Luna kembali keluar saat ia mengeja kata mas. Menurutnya suaranya tersebut belum matang. Ia pun tampak dengan bersusah payah mengeluarkan suaranya dengan sedikit suara rasa kodam yang masih ada. Lucinta Luna pun spontan merintih-rintih seraya menahan tangis lantaran suara kodamnya masih tetap terdengar. Cuplikan video Lucinta Luna memamerkan suaranya usai operasi jakun dan juga operasi potong leher ini rupanya cukup menghibur banyak netizen sehingga menjadi viral di beberapa akun gosip. Beberapa komentar dari netizen usai mendengar suara Lucinta Luna tersebut, banyak yang merasa heran, namun ada juga beberapa netizen yang mengaku gemas dengan suara Lucinta Luna itu.